Satu Indonesia. Semangat Astra terpadu untuk Indonesia. Langkah nyata Grup Astra untuk berperan aktif serta memberikan kontribusi meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia. Astra senantiasa menjalankan kontribusi sosial berfokus pada 4 pilar. Astra untuk Indonesia sehat. Astra untuk Indonesia cerdas. Astra untuk Indonesia hijau. Astra untuk Indonesia kreatif. Astra terus merangkul dan merajut harapan bangsa demi terus tumbuh berkembang secara berkelanjutan. Karena senyum Anda, senyum anak bangsa, adalah senyum Astra, senyum Indonesia. Astra, sejahtera bersama bangsa. Ketika hati kecilnya bicara, ia tersadar akan tujuan hidupnya. Apa yang sebenarnya ia cari? Kenyamanan? Keberhasilan? Suara hati menuntunnya untuk berjalan keluar. Karena hidup jauh lebih besar dari rasa nyaman. Tiap langkah yang ia jalani, tiap hambatan yang ia hadapi, memberi inspirasi bahwa hidup ini bukan cuma tentang diri sendiri. Langkah Marcelinus Welip sejalan dengan semangat Astra terpadu untuk Indonesia. Menebar inspirasi 60 tahun berkarya. Ikuti suara hati, mulailah berbagi inspirasi. Diawali dari aktivitas 4 orang karyawan di sebuah ruangan sederhana di dalam rumah yang terletak di Jalan Sabang nomor 36A Jakarta, Astra didirikan oleh 2 bersaudara, Ciak Yanti dan William Suryajaya. Kini, 60 tahun kemudian, Astra telah berkembang menjadi sebuah pohon rindang yang menjadi tempat berteduh untuk lebih dari 200 ribu karyawan yang berkarya di 7 lini usaha yang telah ada saat ini. Otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, dan properti. Dalam bentuk 208 perusahaan di seluruh Indonesia, beserta 9 yayasan yang bergerak dalam bidang sosial. Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Astra terus berkembang hingga saat ini. Dan kami niatkan malam ini adalah malam syukur kami, malam terima kasih kami atas semua kemajuan yang telah Astra raih. Dan sebagai ungkapan rasa syukur itu, selain akan terus mewujudkan misi Founding Father Astra, kami ingin perjalanan 60 tahun Astra ini mampu memberikan inspirasi kepada masyarakat Indonesia untuk sama-sama bergandengan tangan membangun dan memajukan bangsa Indonesia tercinta. Dalam mengarungi perjalanan pasang surut dunia usaha selama ini, kami pun mensyukuri kami memiliki filosofi perusahaan, yakni Catur Dharma Astra yang ditetapkan oleh Om William pada tanggal 20 Desember 1982. Dengan cita-cita Astra sejahtera bersama bangsa, Catur Dharma terdiri dari 4 butir pedoman perilaku bagi segenap insan Astra, yaitu menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, menghargai individu dan membina kerjasama, serta senantiasa berusaha mencapai yang terbaik kepada segenap pemangku kepentingan, para pelanggan, pemegang saham, mitra usaha, pemerintah, karyawan, dan masyarakat Indonesia. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya
atas segenap dukungan dan kerjasama yang telah berjalan dengan sangat baik selama ini. Dengan tulus, kami mengajak Bapak Ibu sekalian, para pemangku kepentingan, untuk terus melanjutkan dan mengembangkan kerjasama kita, meraih kemajuan demi kemajuan bersama, sesuai cita-cita sejahtera bersama bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi kita semua. Padamu negeri kami berjanji.
saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba untuk menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba untuk melindungimu. Yeah. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Ku bertahan